Halo sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Jala Kencana Channel. Ya, kali ini saya mancing sendirian, nggak ada temennya. Sendirian di sungai yang baru saya kunjungi pertama kali ini. Tadi begitu datang saya melempar umpan, langsung ada sambaran teman-teman. Sampai kaget ya. Belum sempet on kamera. Nah, itu ikannya memang banyak sepertinya di sini. Sambil menanti sambaran berikutnya, saya ingin ngobrol-ngobrol sama teman-teman semuanya yang tentunya seputar pengalaman saya di YouTube ya. Jadi teman-teman kemarin sempat saya lihat di subscriber, jumlah subscriber saya itu ada penurunan teman-teman. Ya awalnya kaget ya teman-teman ya, karena jumlahnya cukup lumayan untuk penurunannya. Ternyata setelah saya cari-cari tahu informasi di channel lain yang biasa memberikan informasi-informasi mengenai YouTube, ya masuk akal juga teman-teman. Jadi selama ini sudah ada pedoman komunitas bahwa YouTube itu memang sudah membuat aturan-aturan. Jadi kalau teman-teman sahabatku mungkin yang baru bergabung belum mengetahui ya, atau memang masih mengabaikan, itu jangan diabaikan teman-teman, karena pada dasarnya YouTube itu betul-betul menerapkan aturan. Kalau memang kita subscribe-nya sebelum 3 menit atau mungkin ada ajakan-ajakan untuk sub for sub, ya siap-siap saja kita, channel kita atau subscriber kita kena spam, sehingga akhirnya pada saat YouTube mengadakan validasi atau apa ya itu yang disebut, atau verifikasi atau apa itu, jadi penelitiannya YouTube itu supaya untuk mengetahui bahwa subscriber ini subscriber yang benar-benar atau cuman subscriber buatan ya, kata Kak Khairunisa Adlina, saya melihat videonya waktu itu. Kalau subscriber beneran tentunya ya akan melihat video kita dulu, menikmati dulu, baru kita baru di subscribe ya. Tapi kalau yang cuman sub for sub ya, ingin mengejar subscribe saja, ya akhirnya rugi sendiri teman-teman sahabat semuanya. Jadi saya pun demikian ya, kalau saya mengunjungi teman-teman sahabat yang memang tujuannya untuk silaturahmi, betul-betul kita itu ingin menikmati seperti apa videonya sahabat-sahabat saya, seperti apa videonya teman-teman saya, supaya kalau ada yang bagus di video teman saya paling tidak bisa menambah inspirasi ya, bukan meniru ya, tapi paling tidak menambah inspirasi. Oh, teman saya ini buat video seperti ini bagus, viewernya banyak. Apalagi yang channel-channel besar seperti Kang Gondrong Labanan, Adit Makarti, itu kan bagus-bagus videonya ya, natural tapi bagus. Nah, kita juga ingin seperti itu, kita juga ingin sukses seperti itu tentunya, tapi itu semua memang nggak bisa instan teman-teman. Jadi ya ini mengingatkan diri saya sendiri sekaligus teman-teman untuk ke depan, supaya kita lebih baik lagi, lebih sukses lagi ya, kita dukung itu dengan sepenuh hati. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya curhatkan mengenai pengalaman YouTube saya. Tetap harus semangat. Oke, kita berjuang bersama, kita tetap harus semangat, patuhi aturan komunitas, pedoman komunitas di YouTube, sampai kita sukses. Kita jaga terus komunikasi dan silaturahmi. Sepertinya dimakan itu teman-teman, coba saya angkat dulu. Malah sudah habis teman-teman. Gak apa-apa. Dan
Baik sahabatku, sementara perjumpaan kita kali ini kita cukupkan sekian dulu. Tetap semangat untuk YouTuber pemula. Salam mancing selalu, salam bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.